أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib yang Allah hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menghadiri majelis taklim untuk belajar bersama mengkaji ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kegiatan yang kita adakan pada kesempatan malam hari ini sebagai kegiatan yang membawa berkah, sehingga duduknya kita dalam majelis di kesempatan malam hari ini sebagai salah satu sarana untuk menghapus dosa yang kita kerjakan selama ini. Dan semoga pula kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada kutuah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk membaca silsilah hadis pilihan yang dibawakan oleh imam besar kita Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sampai pada hadis yang ke-24 ya, karena materi kita di setiap malam Senin ini sering libur ya, sehingga materinya agak sedikit kurang urut atau materinya sudah dilupakan karena sering liburnya. Di hadis yang ke-23, hadis Abu Malik Al-Harith bin Azim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu sudah kita baca dan kita pelajari bersama, yaitu beberapa wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan beberapa amalan. Yang pertama adalah berzikir atau maaf ya, bersuci, keutamaan orang yang bersuci. Yang kedua adalah keutamaan orang yang berzikir, lalu menjelaskan tentang keutamaan ibadah salat, kemudian sedekah, lalu sabar, dan yang terakhir adalah berkaitan masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran kitab suci kita semuanya sebagai buku panduan hidup ya, nanti pada hari kiamat Al-Quran tersebut akan bisa menjadi salah satu dari dua perkara. Yang pertama, bisa menjadi hujah bagi kita, argumen kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua akan sebagai hakim yang akan menghakimi kita semuanya. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu Rahmat Ta'ala, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran nanti kelak pada hari kiamat akan ya menentukan sekali nasib kita. Kalau kita amalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak pada hari kiamat bacaan tersebut akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kedua, kalau kita tidak peduli dengan Al-Qur'an, kita itu tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran dan mempelajari serta mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran tersebut akan menghakimi kita semuanya. Nah ini, maka ya mari kita hidupkan dan kita gemarkan kembali ya belajar Al-Quran. Kalau dulu ada istilah taman pendidikan Al-Quran, maka kita hidupkan. Tidak mengapa kalau seandainya kita ya sudah sepuh tapi belum bisa baca Quran dan kita ingin membaca Al-Quran, bagaimana caranya? Ya kita hidupkan pengajian yang di situ mempelajari atau membahas tentang tata cara baca Al-Quran. Izin lah Ustaz, wis sepuh ya. Mending mending apa?
mending bisa atau mending apa bahasanya ya. Jadi rasa malu dalam belajar itu sebaiknya jangan diikuti ya, karena kalau kita malu, kalau kita itu ya terus alasannya adalah izin yang pun sepuh tapi dereng sakit maos Al-Quran, padahal ya wis nganang ene ya, padahal semuanya serba tahu tapi baca Al-Quran gak bisa, ya udah ini hanya sekedar godaan yang wajib untuk kita hilangkan dalam diri kita. Yang penting atau kita punya tekad, kita harus bisa baca Al-Quran. Tidak mengapa kita mulai dari membaca Iqra, kita pelajari huruf demi huruf, hijaiyah, kemudian kita belajar sedikit demi sedikit cara membaca, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dahulu ada seorang ulama yang baru memulai ngaji itu sekitar umur 70 tahunan. Ya, usianya sudah 70 tahun baru tergerak hatinya untuk hadir dan rutin menghadiri tempat-tempat pengajian. Karena serius, karena semangat, akhirnya menjadi seorang ulama. Jadi nggak ada kata terlambat di dalam belajar. Ya, jauh lebih baik kita meninggal dunia dalam kondisi punya ilmu daripada kita meninggal dunia kemudian kita tidak punya ilmunya. Ya. Nah, ini Al-Quran Bapak Ibu, ya, sikap kita terhadap Al-Quran sangat menentukan sekali nasib kita nanti di akhirat. Kalau kita sekali lagi nggak peduli dengan Al-Quran, Al-Quran akan menghakimi kita di hadapan Allah. Al-Quranu wal Quranu hujjatun laka au alaika. Ini pembahasan di hadis ke-23, kita masuk pada hadis ke-24. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-hadis radhi wal ishrun. Monggo dibuka bukunya. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarri al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. An Abi Dzarri al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Dari hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasalam fi ma yarwihi an rabbihi. Hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala annahu qal, di mana Allah berfirman. Ya, hadis ini sedikit berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya sering diistilahkan oleh para ulama. Hadis yang semacam ini urutannya atau redaksinya diistilahkan dengan hadis qudsi. Ya, sering diistilahkan dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang kandungannya dari Allah, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Bapak Ibu, baik makna dan redaksinya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Di antara salah satunya, hadis qudsi ini tidak sama bernilai pahala seperti bacaan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya akan diganjar 10 kali lipat seperti dalam sebuah hadis. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan dikali dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf ketika kita membaca Al-Qur'an ya pahalanya adalah 10 kebaikan. Dan ini tidak terbatas kepada 10 karena nanti akan selaras dengan keikhlasan yang ada dalam niat kita. Kalau kita semakin ikhlas, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda. Tapi pahala minimal ketika kita membaca Al-Quran adalah 10 kebaikan. Beda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, kita tidak mendapatkan pahala seperti bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis qudsi ada yang lemah, ada yang sahih. Ya, hadis qudsi ada yang lemah, ada yang sahih. Artinya ada hadis qudsi tapi tidak bisa diamalkan.
dikarenakan hadisnya lemah. Beda dengan Al-Qur'an. Beda dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an para ulama sepakat ya, Al-Qur'an itu semuanya mutawatir. Mulai dari pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah, kemudian sampai ilahin nas. Ya, sampai ilahin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wana. Sampai ayat terakhir ini para ulama sepakat ya semuanya adalah mutawatir. Artinya mutawatir adalah diriwayatkan oleh begitu banyak kaum muslimin dari satu generasi ke generasi, sehingga tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak valid. Semuanya yang ada dalam Al-Qur'an adalah valid alias orisinil ya, asli dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang berikutnya antara hadis qudsi dan Al-Qur'an, tidak boleh dibaca di dalam salat. Ya, tidak boleh dibaca di dalam salat. Artinya pada saat kita salat, kita dianjurkan membaca suratan setelah surat Al-Fatihah. Ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Maka ini enggak boleh diganti dengan hadis qudsi. Ya, tidak boleh diganti dengan hadis qudsi. Ya, itu berapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya ibadi. Apa firman-Nya? Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-Ku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya selaku hamba Allah, selaku ciptaan-Nya. Dan hamba atau ibad jamak daripada abdun, dan abdun kalau terjemahkan artinya adalah budak, budak sahaya. Jadi kita semuanya itu disifati oleh Allah sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan budak tentunya tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, karena yang namanya budak, segala sesuatunya itu ada di tangan majikannya. Jadi kalau majikannya nyuruh berangkat ke pasar, kita harus berangkat ke pasar. Kalau majikan kita ya nyuruh kita ke timur, kita harus ke timur. Kalau kita ternyata disuruh ke timur kok ke barat, maka majikan kita pasti akan marah ya, karena kita budak. Ya, karena kita budak. Maka Bapak Ibu rahimahullah, perlu kita ketahui kita semuanya itu adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, budaknya Allah yang tentunya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-Ku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimah ta'ala, di dalam hadis qudsi ini Allah menafikan, meniadakan sifat zalim. Menafikan sifat zalim. Dan pernah atau sudah kita pelajari bahwa makna zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dia bertindak di dalam kepemilikan orang atau di dalam kepemilikan orang lain tanpa seizinnya. Itu namanya orang zalim, ya, orang yang zalim. Contoh, pernah kita berikan contoh orang buang sampah sembarangan, ini dikatakan sebagai orang yang zalim. Atau misalkan kita mengganggu orang dalam bentuk bau, entah itu bau badan ataupun bau mulut, ini juga apa, termasuk perbuatan zalim ya. Maka hati-hati Bapak Ibu, karena bisa jadi kita itu tanpa sadar banyak berbuat dosa kepada orang lain, entah karena bau dari sebab makan petai, makan apa, jengkol, atau mungkin maaf yang masih merokok, mungkin bau rokok ya. Rokok itu mengganggu, nomboten sangat mengganggu ya, baunya itu sangat sangat mengganggu. Maka sebaiknya ketika kita merokok ya, asapnya itu diwadahi karo plastik. Jadi sebul di wadah engko digawa bali ya, dikumpulna tenggriyo.
Karena ini mengganggu orang lain, bahkan dalam ilmu medis kita tahu bahwa perokok pasif itu jauh lebih lebih berbahaya. Ya, perokok pasif jauh lebih berbahaya. Maka jangan sampai ya kita ketika sudah bersusah payah mengumpulkan pahala, kemudian kita berikan kepada orang lain dengan sebab asap rokok yang kita keluarkan yang mengganggu orang orang lain. Ya. Ini zalim, ya, ini termasuk perbuatan zalim. Jadi Allah SWT menafikan di dalam dirinya sifat zalim. Dan banyak ayat yang mendukung masalah ini. Ya, wa marabbuka bidh-dhallaminil 'abid, ya, dan Allah SWT tidak pernah berbuat zalim. Jadi dengan keadilan Allah SWT, Allah menghukumi segala sesuatunya itu sesuai dengan keadilan. Allah ketika menghukum manusia, menyiksa manusia, itu semuanya dibangun di atas keadilan. Makanya dalam sebuah ayat, Allah SWT menjelaskan, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutusnya seorang utusan. Ini bentuk keadilan. Ya, karena bisa jadi ketika belum diutus seorang utusan, manusia itu akan berargumen, artinya akan menyanggah, ya, akan menolak, ya, di hadapan Allah SWT, bagaimana ya Allah kami diadab sedangkan kami belum mendapatkan informasinya. Ya, maka ini sebagai bentuk keadilan. Dan dari sini juga memberikan sebuah faedah kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Menumbuhkan keyakinan kepada kita semuanya, atau setidaknya menumbuhkan keimanan kepada kita semuanya, bahwa kita itu beribadah kepada Zat yang Maha Adil, sehingga kita enggak perlu khawatir kalau berbuat baik nanti tidak sempurna balasannya, ya, atau ketika kita mendapatkan kezaliman atau kita itu dizalimi oleh orang lain, maka kita merasa yakin bahwa Allah pasti akan membalasnya. Ya, makanya ada sebuah istilah di kalangan para ulama kita bahwa kita itu beribadah kepada Zat yang Maha Adil. Maka enggak usah khawatir kalau kita berbuat baik tidak mendapatkan balasan. Ya, karena namanya hukuman yang adil, pada saat kita berbuat maka nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan perbuatan kita, ya, sesuai dengan perbuatan kita. Ada istilah al-jaza min jinsil amal, balasan akan selaras dengan perbuatan, ya. Jadi kalau kita berbuat baik 10, nanti akan mendapatkan ganjaran 10, seperti itu bahasa sederhananya. Sebagaimana ketika kita itu dizalimi oleh orang lain, maka kita juga enggak usah khawatir bahwa mereka itu nanti tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah membangun kehidupannya dengan perkara ini, maka dia hidupnya akan lebih lebih tenang, akan bisa merasakan betul yang namanya kehidupan ini. Jadi misalkan dia kerja, ternyata majikannya atau atasannya itu zalim. Jadi suka bayarannya telat atau kadang bayarnya itu tidak sempurna, kurang, atau mungkin diperlakukan di luar dari batas wajar sebagai seorang pekerja, maka nggak usah khawatir bahwa kezaliman orang tadi nanti akan bisa kita lihat, ya, balasannya pada hari kiamat. Makanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang dia itu enggak bisa berbuat dan menuntut balas kepada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, biasanya dia akan berargumen dan menenangkan dirinya sendiri, ya wis ngono nang dunia, tapi engko nang akhirat, ya, bakal saya tuntut, ya. Ada istilah lagi, Allah niku mboten sare, ya. Allah SWT itu tidak tidur karena akan melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Di sini Allah SWT mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan, kata Allah,
Ya, kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian itu saling berbuat zalim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim. Dan zalim di sini konteksnya luas seperti yang pernah kita jelaskan. Bisa zalim ketika kita itu berumah tangga, atau ketika kita sebagai orang tua, atau ketika kita sebagai teman, sebagai tetangga, atau dalam bentuk kita itu beribadah seperti ini pun kadang kita itu berbuat zalim kepada orang lain. Pernah kita berikan contoh, kita zalim kepada orang pada saat sholat berjamaah. Contohnya kata Sumunti. Contohnya kata Sumunti. Ketika kita mengganggu jamaah yang ada di samping kiri kanan kita. Ya, ini termasuk perbuatan zalim. Ya. Atau mungkin pada saat kita hidup bersama tetangga. Ini sering juga kita beri contoh ketika kita bakar sampah, kemudian asapnya mengganggu tetangga, atau kita cuci kendaraan, kemudian airnya ke tempat tetangga, ya, dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan zalim. Maka ya, jadikan hidup kita itu jangan sampai menzalimi orang orang lain, ya, karena hukumnya haram. Pernah kita jelaskan atau kita baca di pembahasan fikih akhlak dan juga ada bahwa kezaliman kelak adalah zulumatun yaumal qiyamah. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya lah, perbuatan zalim kelak pada hari kiamat akan membawa kegelapan. Ya. Kita lanjutkan. Ini poin yang pertama, bahwa kita itu dilarang untuk saling berbuat zalim. Ya, satu sama lain. Qala, maka Allah SWT berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun. Sesungguhnya kalian semuanya itu dalam kondisi tersesat. Jadi kita semuanya, Bapak Ibu, ya, hukum asalnya itu tersesat, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, kita tersesat, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kullukum dhalun illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita bisa beribadah kepada Allah, ini termasuk bagian daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya kita itu ngaji, kita itu bisa baca Quran, kita itu bisa mengerjakan sholat, itu semuanya karena taufik dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa sederhananya, bahwa bisanya kita itu sholat dan menjadi orang yang rajin ibadah, sekali lagi adalah karunia dari Allah. Maka patut kita syukuri. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah ketika Allah memilih dari sekian banyak manusia, jutaan, bahkan miliaran, kemudian kita dipilih menjadi orang yang mendapatkan hidayah Islam, masuk ke dalam agama agama Islam. Kemudian dari sekian banyak orang Islam, kita itu diberi karunia seorang yang beragama Islam yang punya iman. Ya, karena enggak semua orang Islam itu punya iman. Ya. Yang mana dengan iman tadilah kita itu bisa beramal beramal sholat. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki iman, merekalah yang akan mau berbuat kebaikan. Adapun muslim yang tidak memiliki iman atau imannya bermasalah, maka mereka biasanya banyak berbuat dosa, maksiat, kemudian perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh agama mereka lakukan karena memang imannya itu bermasalah. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, dari sekian banyak orang yang mendapatkan karunia nikmat iman dan juga Islam, kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian yang mau belajar ilmu belajar ilmu agama. Ini juga bagian daripada nikmat. Ya, karena enggak semua orang itu mendapatkan hidayah mau datang ke tempat pengajian. Jadi sekali lagi ini bagian daripada nikmat. Runtutan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kita patut bersyukur. Bapak Ibu pernah mungkin
sedikit membayangkan apa jadinya kalau seandainya kita itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kalau beribadah hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Ya, pernah nggak kita bayangkan kalau kita posisinya ada di posisi mereka yang kalau beribadah itu dengan cara nyanyi, nyanyi-nyanyi. Ya, tentunya ya bukan ketenangan yang didapatkan, akan tapi pasti ya pasti adanya kegundahan, ya adanya ketidaktenangan yang akan mereka rasakan. Belum lagi kalau bicara nanti pahala yang akan didapatkan, karena Allah SWT mensyaratkan ibadah yang kita kerjakan akan diterima dan berbuah pahala. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti tuntunan Nabi. Ya, di sini Allah menegaskan bahwa kita semuanya itu tersesat kecuali orang yang mendapatkan hidayah. Makanya Allah memerintahkan fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan. Makanya di sini Bapak Ibu para ulama menjelaskan bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Pada saat kita ingin mendapatkan hidayah, maka mintalah kepada Allah. Makanya satu hal yang menarik yang perlu kita kaji adalah ketika kita itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meminta hidayah pada saat kita mengerjakan ibadah salat, yaitu di ayat dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinab siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakan kepada kami jalan yang lurus. Ya, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Padahal kita salat. Padahal kita itu sudah salat, tapi kita tetap diminta oleh Allah untuk memohon yang namanya hidayah. Karena hidayah itu ada di tangan Allah, dan Allah bisa saja berkehendak menyesatkan kita. Ya, makanya kita lihat ada orang-orang yang dahulunya rajin, kemudian tiba-tiba rajin ibadah, tiba-tiba ternyata dia berubah. Adanya orang-orang yang dahulunya rajin ngaji, kemudian tiba-tiba nggak pernah ngaji. Bahkan mungkin ada istilah-istilah yang tidak enak didengar, yaitu ada istilah mantan santri. Ya, dahulunya rajin ibadah, kemudian sekarang menjadi preman. Ya, makanya lebih baik katanya apa? Mantan preman katanya. Yang lebih baik adalah ya jadi santri, yang nggak jadi mantan santri, yang nggak jadi mantan santri. Ya, ini yang pertama. Jadi kita dituntut untuk senantiasa meminta hidayah. Hidayah dalam hal apa? Para ulama menjelaskan, hidayah itu ada dua. Ya. Yang pertama, ada istilah hidayah untuk bisa menikmati dan mendapatkan nikmat iman dan Islam. Ini sering disalahkan dengan hidayah itu ijmali, yang global. Kemudian yang kedua adalah hidayah itu tafsili. Artinya kita diminta oleh Allah untuk meminta hidayah kepada Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan yang ada dalam amalan Islam. Artinya kita itu meminta hidayah kepada Allah supaya bisa baca Quran. Karena yang namanya orang untuk bisa baca Quran, kalau lagi malas, ya malas. Kalau lagi bebeh, ya rasanya bebeh. Makanya kita itu perlu meminta pertolongan dari Allah SWT supaya diberi kemudahan membaca Al-Quran. Ketika kita ingin bersedekah, kita juga butuh pertolongan dari Allah SWT. Kita mau ngaji, kadang hanya untuk mengikuti pengajian saja, nggak semua orang mampu. Maka bagaimana supaya kita itu bisa ya senantiasa menghadiri pengajian, mintalah hidayah kepada Allah SWT supaya jalannya dimudahkan. Karena kadang ada orang sudah niat banget kepengen ngaji, tapi kok ya apa bahasanya wong Banyumas napa ana bae, ya ana bae, akhirnya ora sida. Ya, kadang ana sing bane bocor, ana sing ya ana urusan mendadak, ya dan seterusnya. Maka kita meminta hidayah kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan untuk bisa beramal saleh. Dan ini juga memberikan pelajaran yang berikutnya, kalau ternyata ada orang-orang dekat di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah,
jangan lupa untuk meminta kepada Allah. Ya, sering ada keluhan ketika ada seorang anak, dia itu sudah mendapatkan hidayah, ya, kemudian orang tuanya belum belum mau sholat, atau dia masih jauh dari potret muslim yang ideal. Maka jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar dibukakan pintu hati orang tuanya mendapatkan hidayah. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa Allah dan juga Rasul-Nya menegaskan wa may wa may apa namanya? Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu beri hidayah. Sekalipun kita datangkan ya seorang ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustadz, kalau orang tersebut memang Allah sesatkan dan tidak diberi hidayah, maka nggak akan mungkin mampu memberinya hidayah. Maka dari sini yang pertama tadi, ia menghadirkan di dalam diri kita ya perasaan syukur kepada Allah ketika kita itu betul-betul diberi hidayah oleh Allah SWT, bukan dijadikan sebagai orang-orang yang tersesat. Coba kalau seandainya ada di antara kita yang dijadikan posisinya seperti orang yang menghalalkan zina itu, kira-kira bagaimana? Kita nggak pernah membayangkan hal yang seperti itu. Atau mungkin kita sedikit membayangkan kalau posisi kita adalah seperti orang-orang yang sekarang sedang merumus nomor, ya kemudian sedang apa? Mengejar mengejar untuk beli minuman, ya cari sana habis digerebek oleh kadang-kadang orang kalau sudah kecanduan kan dia akan kejar dimanapun tempat tempatnya, cari ciu, ya mana yang ada. Alhamdulillah kita itu tidak dijadikan sebagai orang-orang yang demikian. Jadi hadirkan perasaan syukur kepada Allah SWT supaya nikmat hidayah yang sudah kita raih itu ditambah oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, seperti tadi, kalau ada orang yang belum mendapatkan hidayah dan kita sangat berharap sekali Allah memberikan hidayah, maka mintalah kepada Allah. Misalkan pada orang tua, ya kita sudah ngaji, kemudian orang tua kita buru-buru ngaji, sholat be, ngora, ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memelas, memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap doa yang kita panjatkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang orang tua. Jangan sampai seperti sikap yang dilakukan oleh sebagian anak. Ketika dia sudah mendapatkan hidayah, orang tua belum sholat, kemudian isinya kurdi. Isinya kurdi. Kalau di sini sindok sih mending. Kadang disengi pak padu. Ya, kadang sengi padu. Gitu lho orang lipak. Ya, ke kafir, ke apa namanya syirik ini bilang bapaknya sholat be murah ya wis diomong aja ya kayak akhirnya laku bocah wingi sore ngerti apa ya akhirnya kan nggak hikmah di dalam mengajak orang tua untuk ibadah sholat. Jadi yang pertama ketuk pintu Allah SWT, memohon kepada Allah SWT supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua. Baru setelah itu kita melakukan usaha-usaha yang baik ya dengan cara yang baik supaya orang tua itu terketuk hatinya dan mendapatkan hidayah. Ini contoh saja. Bisa kita lebarkan ketika kita ingin memberikan hidayah kepada tetangga kita ya, atau saudara kita atau rekan kerja kita dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kita ambil 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, wahai hambaku sesungguhnya kalian itu dalam kondisi lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Masyaallah. Jadi kita makan, kita bisa minum, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita itu enggak punya kemampuan apa-apa Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya saya beri contoh nanti, kalau seandainya Allah tidak menghendaki kita itu bisa makan, maka sudah, nggak bisa makan kita. Jadi kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati apa yang ada di depan meja makan kita itu semuanya karena nikmat dari Allah SWT.
taala. Saya beri contoh. Ada orang ya sudah tersajikan makanan. Ya sudah tersajikan makanan, ya lauknya, kemudian segala apa yang ada di meja tersebut, tapi ketika Allah menghendaki kalau dia nggak bisa makan, kadang garing mlebu maring maring apa? Maring tenggorokan, ya mau dimasukkan ke mulut tiba. Kata seniku dan ada yang seperti itu kan ya, ya sudah ambil, sudah tinggal dimasukkan ke mulut kok jatuh, ya jatuh, ada yang seperti ini. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu hakikatnya lemah, tidak memiliki kemampuan kecuali kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa semuanya dalam kondisi lapar kecuali orang-orang yang diberi makan. Jadi kita bisa makan sekali lagi itu bukan karena murni kemampuan kita, kekuatan kita, tapi karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastad'imuni ut'imkum. Sesungguhnya kalian dalam kondisi lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah kalian makan kepadaku, niscaya akan aku beri. Ya, ini hadis di penggalan 3 poin ini setidaknya memberikan pelajaran kepada kita butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekalipun memiliki apa yang kita miliki sekarang, semuanya tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali kalau adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita lanjutkan untuk hadis di hadis 24 ini pada pertemuan yang akan datang karena hadisnya cukup panjang. Ya, kita penggal sampai di poin ini. Wallahu taala alam bisawab. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Adanya jam berapa? Mengenai daya tadi disampaikan bahwa daya itu datang dari Allah. Apa kita cukup menunggu? Misalnya kita yang orang yang saya belum dapat daya, jadi kan belum mengalami hal seperti itu. Apakah kita cuma menunggu seperti itu atau kita berusaha? Hidayah itu diburu, Bapak Ibu. Hidayah itu diburu. Dicari. Kalau kita itu sifatnya menunggu, ya kita nggak akan mendapatkan hidayah. Memang ada di sana orang-orang yang mendapatkan hidayah tanpa mencarinya, tapi ini jarang. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, beliau itu mengejar hidayah mulai dari tanah kelahirannya dan panjang perjalanan mencari hidayah. Ya, ini Salman Al-Farisi dan banyak kisah para orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ya mereka mendapatkan hidayah dengan cara mencarinya. Ya, dengan cara mencarinya. Jadi enggak benar. Ketika kita sifatnya menunggu hidayah, ya. Kita harus cari dengan sebab-sebab yang dibolehkan. Dan kita bisa belajar Bapak Ibu rahimah taala ketika ada orang-orang pilihan yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam yang Allah beri hidayah, ada yang tidak diberi hidayah. Yang diberi hidayah semisal Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Ada yang tidak diberi hidayah sekalipun dia dekat sekali dengan Nabi, seperti pamannya Nabi, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Ini kan kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tidak beri hidayah dengan hikmah yang Allah inginkan. Ya, adanya orang-orang yang menentang, adanya orang-orang yang sebagai musuh bagi Islam, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah. Allah alam bisawab. Ada yang lain enggak? Ingin banget. Orang yang berzina, ya apakah amalnya diterima atau tidak? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang sedang berzina dikatakan beriman pada saat dia sedang berzina. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sedang berzina
dia pada saat berzina sedang menanggalkan keimanannya. Yang pertama berarti orang yang berzina adalah orang yang melakukan dosa besar dan dia adalah orang yang menanggalkan keimanannya. Sekarang apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal? Jawabannya diterima kalau memenuhi syarat. Ya, jadi orang yang berzina ketika dia beramal soleh tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengerjakannya secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Tapi dia juga harus memperhatikan bahwa zina ini termasuk dosa besar yang ada hukumannya. Ya, ada hukumannya. Kalau dia sudah pernah menikah, dirajam. Kalau dia belum pernah menikah, maka diasingkan, ya, plus dicambuk sebanyak 100 kali. Ya. Ini hukuman ketika di dunia untuk membersihkan dosa zinanya. Kalau seandainya di negeri kita, ya, negeri yang tidak menerapkan hukum rajam seperti ini, maka cukup bagi dia ketika dia berzina khilaf, ya, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, dan nggak perlu dia keluar-keluar di apa namanya memberitahukan kepada orang orang lain. Karena ada sebagian orang sudah berzina, orang ketangkep malah cerita, cerita kan nyiri batire, akhirnya apa? Batire terinspirasi, ya nggak boleh yang seperti ini. Memberikan inspirasi berbuat dosa kepada orang berarti kita mendapatkan bagian dosa jariahnya. Allah alam. Ada yang lain? Cukup ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.